Pusat Studi Quran di Tangerang Selatan ini. Banyak tadi yang kita perbincangkan, tetapi intinya tadi mengenai moderasi Islam. Islam yang moderat. Wasatiyah Islam. Itu yang kira-kira kita perbincangkan. Ada masukan dari ya, banyak sekali. Sudah ditulis semuanya. Beliau menyampaikan apa-apa yang harus negara lakukan dalam rangka tadi yang saya sampaikan. Kenapa topik itu yang dipilih, Pak? Kenapa topik moderasi Islam yang dipilih untuk dibahas bersama Pak? Saya kira karena memang Pusat Studi Al-Quran ini menitik beratkan segala kegiatannya pada penonjolan Islam yang moderat. Sehingga wajar kalau kami sampaikan pada Bapak Presiden menyangkut hal ini, dan itu Alhamdulillah disambut dengan penuh perhatian. Dan jadi saya kira itu sebabnya. Dunia sekarang membutuhkan moderasi, bukan membutuhkan kekerasan. Sudah cukup ya? Saya kira sangat jelas. Terima kasih.